Anjing. Gua lapar banget. Gua lapar lagi. Gua enggak bisa ngapa-ngapain, Cok. Dan itu ada tikus. Kenapa? Kenapa pikiran gua melayang anjing ketika melihat gua lapar dan ada tikus? What's up? Welcome back with me. Selamat datang di channel gua, Fajar Aden, and you can call me D. Dan ya, sekarang ini gua mau melanjutkan game Little Nightmare, yang dimana kemarin itu gua udah nggak upload berapa hari karena ya ada satu dan lain hal, malas banget gitu. Dan ya, gua akan melanjutkan game Little Nightmare ini yang kemarin itu sampai di mana ya? Kemarin, kemarin itu sampai di lari apa sih ini? Oh, lupa gitu loh. Ah, anjing, patah tulang. Gua lupa gitu loh, lari apa sih? Lari CTR apa sih? Oh, sih. Gua lupa gitu loh. Ya, kemarin itu sampai yang dimana tuh gua harus ke sebelah kiri dan kalau nggak salah itu yang ini deh, yang tunggu deket dulu anjing baru. Nah ya, kemarin itu sampai di mana gue lupa. Oh ya, sampai yang kita tuh apa, gua tuh harus ke kiri gitu loh, yang nyari tuas itu. Nah, ya. Oke, selamat datang. Hey! Sabar, Cok. Jangan main jalan-jalan aja lu ke kiri aja. Nah, tunggu dia ini dulu. Dia isi gue dia rada-rada nge-lag ya, gue gak tau nih kenapa rada-rada nge-frame ini. Oke, gua ngambil tuas tuh di kiri. Cuman gua mau nyicil. Ah, ini gimana sih anjing? Oke. Ah, kesana lu. Oke. Tuh, gue tempong lu. Oke. Gua kesini, gua sudah mendapatkan. Apa ini tuas ya nih?
sabar ya. Sabar ya. Sabar. Sabar. Sebentar. Dia ke sini. Oh, iya, dia bener ke sini. Aduh. Eh, ini tuh asli bukan sih? Ini tuasnya bukan? Ini gimana anjing? Wait a fucking second, bro. Sebentar, ini yang gua ambil terus bukan? Oh, bukan. Ya elah. Gua tuh mau. Ah, ini gimana sih? Gua itu barusan ngambil apa nih? Ini kalau bunyi berarti itu bukan tuasnya. Jadi tuasnya yang mana anjing? Oh, coba gua kiri dulu deh. Dulu kita lempar dulu ke sana. Oh iya, yeah. Kita masih ke kiri tuh. Iya, benar. Benar gak sih? Nah, tuasnya di kiri. Cuman gua ke mana? Oh. Ini ada. Ini yang jelas ini bisa di nyalain, sip. Oke. Okay. Ah, kan benar. Ini bisa ke bawah? Gak bisa sih. Lari cok. Lari cok, ayo. Sebelum itu oke, okay. Susah banget kontrol ya, sip. Kayak gue dapet tuas. Kok gue langsung panik ya? Lari cok anjing. Nah, ini tuasnya nih. Nah. Oke. Oke. Gue bisa melihat step ya. Oke. Okay. Ah, sabar. Ah! Shit. Gua takut gitu anjing. Ah, oh, sampai sini. Untungnya sampai sini anjing. Gua udah takut gitu, guys. By the way, di sini ada apa? Ada something kah? Yang bisa gue lempar seperti hint-hint gitu. Gak ada ya. Kita lanjut aja. Sip. Oke.
Itu acara apa nih, masak? Gue terlalu fokus sama TV-nya. Sabar dong, anjing. Ya, kawan. Harusnya tadi tunggu dia nyamperin TV dulu ya. Iya. Gua udah main gitu, gua udah main buru-buru gitu loh. Karena gua terpaku sama TV-nya nih. BTW, TV itu acara apa ya? Nah, kemudian nyamperin TV-nya. Nah, kita mau nyamperin TV itu. Dengerin. Habis itu kita lari, bos. Ini udah lari loh sih, by the way. Dia lama gitu loh. Oke. Setelah naik tuas. Nah. Oke. Oke. Sip. Nice. Ayo nak, cok. Oke, mantap. Sip. Gua bisa keluar dari sini ya. Kaget gua. Oke. Di ruangan selanjutnya ada apa ini? Ini kenapa? Harusnya gue ke sini ya. Salah. Gue belum lari. Iya. What the fuck? Apa ini? Oke. Sekarang apa? Seharusnya ini berbahaya kan? Kalau gue tarik sini terus, gue kena. Ini bisa gue dorong. Wake up, Pak. Oh. Ini gue kesiniin. Nah. Hey. Nah, seharusnya ini bisa gue tarik. Nah. Gue kira dia jalan gitu kalau gue tarik. Baik, gue bisa ngambil ini. Nah, oke. Gimana ini? Oke. Di bawah jurang kayaknya. Oke, checkpoint. Gue nggak tahu checkpoint apa sih. Cuman yang jelas sepertinya semua tidak akan baik-baik saja ya. Ini kayak apa lubang anjing. Parnoan gua bangsat. What the fuck?
the fuck? Help! Ah! Kenapa dia bisa? Gue kira dia gak bakalan narik gitu loh anjing. Jadi gimana anjing? Gimana guys? Oh ini ada sih. Oh, mengendap-endap. Ini kamu jalan nanti. What the fuck? Hah? Apa gimana anjing? Gimana gimana? Oh lari apa sini ya? Ya coba kita lari. Kita lari dulu ya guys ya. Oke. Ah anjing, gua tuh mau mencet CTRL cok. Tadinya bener dah. Dia tuh deket banget shift sama CTRL tuh susah banget cok. Ini kontrol. Tuh gak bisa dilepas ini. Help. Help. Oke sip. Oke. Gue kemana? Ini kemana? Mari ku tarik, sip. Hah? Apa gimana, anjing? Oke, balik lagi sini. An. Sabar, anjing sabar. Sebentar. Gua mau lihat ini tuh ngapain. Nah, dia ngejepit nih. Itu kan? Dia kejepit nih. Harusnya gue tarik dong. Hah? Gimana anjing? Ya dong. Harusnya gue tarik dong. Ya gak sih? Nah, sekarang gak ada gak tau lagi mau ngapain. Tangannya panjang banget, cok. Oke. Nih, nih. Ini kemana sih? Gue nggak tahu mau ngapain. Ini gimana anjing? Gua berada di situasi yang gua nggak tahu gua harus ngapain. Kayaknya insting gua, logika gua berkata ini tuh gua tarik anjing. Ah. Bisa bangun? Oh. Oke. Okay. Nah. Anjing.
Okay. Nah, nih dia tangannya putus. Okay. Gue nggak tahu itu baik apa buruk, cuman fuck. Okay, yang tadi lewatin aja guys ya. Yang tadi lupain aja anjing, tangannya putus ya. Fuck. Okay, gue di mana? Mungkin gue akan melanjutkan sedikit lagi ya. Rekaman ini nggak banyak seperti. Karena gue mau ke suatu tempat, gue mau ke kampus, habis itu gue ada urusan. Dan nih, gue ini ada di mana? Bentar. Okay, guys. What the fuck was that? Hey, bro. Help! Sabar, cok. Apa? Ini kok kemana? Ya. Itu siapa anjing? Di atas. Woi, bro. What the fuck? Gue lapar lagi, cok. Anjing gue lapar lagi. Ya, gue nyari makan di mana, cok? Ini apa sih? Ini tong sampah apa nih? Gua gak bisa ngapa-ngapain, cok. Dan itu ada tikus. Kenapa pikiran gua melayang anjing ketika melihat gua lapar dan ada tikus? Gak mungkin dong anjing. Kalah, janganlah anjing. Masa makan tikus anjing? Iya, cowok nggak bisa kemana-mana lagi nih. Ya, makan tikus dong anjing. Bener, gue bisa ngapain dong? Ini udah fix ini dimakan nih. Gak tau kenapa pemikiran gue tuh udah dimakan aja nih. Tuh, enggak dong anjing. Enggak cowok. Aturan enggak bener dah. Bener dah, gua lapar, cuman kenapa lu nyangkut sih anjing? Sorry ya, gua makan lu. Enggak. Nih gua teh kenapa sih anjing? Kenapa bisa makan tikus anjing? Enggak, woi. Boning, bocah kuning anjing lu. Dan ya guys, lanjutin ya. Nih gua di mana? Gua gak ngerti kenapa gua bisa makan tikus anjing. Gua akan lanjutin sedikit deh, rekaman gua udah lumayan banyak. Oke. Ini ada troli.
I think it's trolley ya. Gua enggak tahu ini trolley bukan. Nah, ini buat ke tempat naik dan banyak buah-buahan. Ini banyak buah-buahan anjing, bang. Banyak makanan, kenapa makan tikus, bangsa? Oke, saving. Gua lihat dulu sebentar di kan itu ada apa. Oke, sampai sini aja dulu ya anjing. Gua nggak tahu itu di kanan sebelah ada apa. Kayak si jenis orang lagi selain yang tangan panjang, gua. Oke, sampai sini aja ya. Sampai sini aja Little Nightmare episode. Gua nggak tahu episode berapa, 2 atau 3 nggak tahu. Kayaknya 2 apa 3 ya. Atau gua. Soalnya udah lama banget gak rekam, jadi ya. So, thank you for watching. Kalau misalnya lu suka, lu bisa like, comment, dan subscribe. Dan ya tadi gue udah sempet makan tikus karena lapar banget. Dan sekarang ini gue di daerah yang ada tempat makanan. Makan nih, ada tempat makan, cok. Dan kenapa gue makan tikus, woi? Asu. Dan sebelah kanan situ ada orang yang lagi apa? Game pisau. Dan ya gue akan lanjutkan game ini besok atau lusa atau kapanpun itu. Jadi kalau misalnya suka, lo bisa like, comment, subscribe. Dan ya, sampai jumpa di next episode. Dah. Fuck what?